Halo sahabat bonsai. Nah, ini untuk yang nggak kebagian bonsai unyu-unyu kayak gini. Ini masih banyak ready stock, lumayan banyak yang jadi, ada beberapa. Ini yang di video kemarin ya. Kebetulan kalau yang ini udah sold tadi malam, dibeli orang barat lah. Bosnya nggak mau disebutin namanya, yang jelas ini mantap. Ini udah sold ya. Kemudian di sini juga ada banyak pilihan. Seperti ini situ juga nih, ini poskinam, pokoknya agak tinggi ya, kayak gini. Unyu-unyu ya, ini sudah jadi loh, siap tampil di arena perang. Jadi mungil banget ini, pokoknya aja masih sejempol kaki kayak gini. Tuh, ada banyak pilihan masih kalau mau. Nah, ini juga, ini jangan loh ya, karena ini udah sol, kemudian yang ini bisa kita angkat kayak gini. Nah, ini agak buncin ya, bukan agak sih, tapi memang ini gayanya buncin style. Oh iya, mukanya dari sini memang. Nah, gini, ini kecil banget, cuma nenteng kayak gini udah bisa ya. Nah, tuh kecil nih loh, nenteng. Dan biaya ongkos kirimnya pun ini ringan sekali. Ini enggak sampai 1 kilo, tapi ya diukur 1 kilo. Nah, untuk kerapatan daun sudah sangat sempurna. Kemudian bagian dari bawah juga. Kalau bonsai besar enggak bisa ya diputar-putar kayak gini. Ini karena enteng banget dan sudah kelet sama batunya. Ini bukan batu apa ya, tapi ini pot. Pot batu asli, ori, karang, fosil. Nah, bisa di gini kan juga boleh. Jadi untuk teman-teman yang memang mau pesen banyak satuan bisa, borongan pun juga bisa. Ini yang di sini ya. Ayo kita ke sana dulu. Ada beberapa yang sudah saya siapkan juga barusan. Nah, ini masih banget. Bagian yang lucu-lucu nih. Kalau teman-teman memang mau, silahkan. Ayo kita tampilkan satu persatu, mulai dari ini. Nah, ini sudut pandang dari depan ini ya. Ini kecil banget juga. Rata-rata memang saya tampilkan sekarang adalah bonsai yang situ-situ ya, kawan-kawan. Ini biar lebih jelas kan, di belakang backgroundnya hitam. Jadi lebih jelas. Nah, untuk akar sudah bagus ya akarnya. Dan ini masih belum ada pot kecil di dalam, murni dengan pot plastiknya kayak gini. Ini tingginya kira-kira cuman di 6 cm. Oh enggak sampai 6. Oh ya, 6 cm. Kemudian di urutan kedua ini. Nah, ini sayang ya, ini posisinya agak gini. Tapi karena akarnya sudah nembus dan dibiarkan, jadinya seperti ini. Tung, nah tung, tapi ini bagus. Sejempol kaki potnya. Nah, oke ya. Kita lanjut yang pohon ketiga. Ketiga ini memang akarnya belum terprogram. Kalau yang ini, nah tuh bisa diperhatikan sendiri. Kalau bawah masih kayak gini, kalau atas sudah rapet. Ini berarti tinggal program bawahnya aja. Yang ini. Waduh, saya capek. Duduk terus, kita berdiri aja. Nah, ini formal. Yang suka formal. Ini. Untuk pot di dalam belum ada ya. Ini saya periksa belum ada kok. Memang belum ada. Biasanya ada, cuma ditanam beserta potnya di dalam sekalian gitu. Tapi ini belum ada. Dan kalaupun ini ada yang mau meminangnya, gak masalah, pakai pot plastik bisa,
langsung pakai pot situnya juga bisa. Yang jelas aman, pengiriman biaya tetap ringan, bos. Nah, oke kan, ini masih ada kawatnya, belum dilepas juga. Nah tuh, masih banyak ya. Ini memang sengaja saya tampilkan satu per satu, nah, supaya teman-teman bisa jelas, nggak seperti video kemarin. Ini pot skin 6. Sama rata-rata untuk pot ukuran kecil ya, ada di 3 cm diameternya, sejempol kaki. Nah, ini jelaskan ya, kayak gini bentuknya. Ini agak buncin-buncin gitulah, yang jelas enteng banget. Entengnya pakai kebangetan. Nah, kita pilih yang sini dulu. Ini formalnya ini. Nah, tuh formal. Kayak gini. Ini masih ada kawat dan juga belum ada pot plastiknya ya. Kecil, unyu-unyu. Unyu-unyu semua, bro. Nah, ini kalau taruh di meja pasti cakep. Saya urutkan. Nah, ini kita ambil lagi. Ini agak elok, bentuknya agak elok, lemes feminin gitu ya, kayak cewek lah istilahnya. Nah, ayo borong, bos, borong, bos. Ini yang jelas kalau mau borongan lebih murah, kalau beli satuan ya beda harga. Karena untuk satuan itu kan kita belinya per biji. Jadi kalau borongan milih beda, harga borongan pakai rurutan misal per 10 pohon gak usah milih gitu juga beda, lebih murah lagi. Kalau milih jelasnya lebih mahal dan kalau satuan juga lebih mahal lagi, bos. Nah, ayo bos. Nah, ini yang saya agak suka. Meskipun begini, ini sangat natural sekali pastinya. Ini batangnya cuman segini aja. Ini spensil. Oke kan? Spensil nih loh. Kecil banget dan tingginya ada di 6. Rata-rata 6 cm. Yang di bawah 6 cm ada kok. Ini natural. Sudah jadi juga. Dan di dalam ini sudah ada pot. Nah, pot situnya ya. Pot keramik juga pastinya. Semuanya pakai pot keramik. Ini juga. Nah tuh, sudah pot keramik ya. Ini sudah rapet banget ini. Sudah full, full rapet. Dan usianya ini masih, bukan masih, tapi sudah lebih dari 7 tahun di sini. Ini sudah nembus. Nembus dari pot situnya. Nah tuh. Oke kan? Ini pun gak akan ndak gelimpang telur ya. Ndak gelimpang ini. Ini perannya dari sini. Nah, tuh. Kalau dari sini kurang masih. Masih banyak lagi. Tuh, ini di batu. Asli di batu, ditanam di batu mulai dari kecil sampai kayak gini. Ini cukup manis sekali. Sudah nempel sama batunya. Nih, itu rantingannya kayak pohon apa itu? Pohon naga. Kayak pohon naga yang ada di mana itu? Di Madagaskar apa itu ya? Yang pulau terpencil itu. Kayak gini rantingannya. Nah, kayak gitu kan? Ini masih sisa berapa ya? Sisa satu. Ada beberapa pohon di sini. Ini juga pakai pot batu. Batu fosil ya, kecil loh, semuanya kecil. Untuk akar bisa dibenerin sendiri ya, misal ada akar yang kayak gini, ini kan nyalip-nyalip gitu. Ini untuk ngelos saja, kemudian kalau memang siap tampil ini akan dipotong lagi, sahabat bonsai ya. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi untuk teman-teman yang memang butuh situ mami, di sini sudah ready agak banyak. Yang di video kemarin masih ada,
belum laku yang ukuran mami yang lebih besar dari ini tentunya ya, yang cebol-cebol itu belum laku. Kalau memang mau bisa lanjut di WA dan saya kirim foto, nanti kita nego di sana biar aman. Oke, okay? Salam bonsai mania.